Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dulur-dulur pecinta Gongmania. Ini di pagi hari ini katanya Pak Rin dapat burung unik ya teman-teman. Warnanya itu seperti kayak putih. Nah, nanti tergantung silver atau udan mas, kita lihat dulu kan. Nah, ini Pak Rin baru datang dari Nyuluh. Datang dari Nyuluh. Ini sama Pak War. Sama Pak War. Sama Kak Sus ini. Bertiga. Ini alat penyuluh pemburu malam. Pagi Pak. Pagi. Nah, ini datangnya jam berapa ini tadi? Jam 3. Jam 3 nih. Jam 3 malam. Jadi dia itu penghuni sini. Pos. Dapat berapa tadi Kak Sus? Sekitar 50-an. Sama Pak War ini Pak War ya? Ya. 50-an. Jadi paling tidak 100 ya Pak ya? 100. Dua itu 100. Nah, yang dapat apa? Burung unik itu tadi ini Pak Rin. Mania. Mania. Kung. Oh, kung. Nah, burungnya. Ini dapatnya di kawasan mana ya, Pak Rin? Ndoro. Ndoro. Di dekat rumah apa? Di dekat kampungnya Pak Rin ya? Iya. Di dekat kampung. Mania kung. Ini seperti silver ya, teman-teman. Bukan rekayasa. Seperti silver. Keren. Apa ini kau sentuh lah yang kita pilih ini mulai. Ini mantap banget ini. Nororo. Dari ules agak kekuningan ya teman-teman. Tapi ini jadinya bukan, saya prediksi bukan udan mas. Apa ini? Paling enggak itu silver. Silver. Ini hasil lokal teman-teman. Ini sudah umur burung ini. Ini dulu sudah pernah lihat burung ini Pak Rin ya? Sudah 3 bulan. 3 bulan. Sudah 3 bulan baru dapat ini. Dapat. Ini dapatnya di apa itu? Di tempat apa ya? Makam atau apa? Bukan Pak Rin ya? Bukan. Di depan rumah. Di depan rumah teman-teman. Makanya kadang-kadang kita itu ada yang bilang itu dari apa itu? Dari makam atau dari punden atau dari apalah. Nah, namanya juga rezeki itu ada juga di kawasan dekat rumah. Ini di dekat rumah juga punya Pak Rin. Makanya burung itu tergantung rezeki ya Pak Rin ya? Tergantung rezeki. Soalnya dia itu apa? Nyuluh di tempat-tempat begitu belum dapat seperti ini. Cuman ini di dekat rumah seperti nyuluhnya itu enggak apa ya? Seperti orang bingung tadi malamnya Pak Rin ya? Iya. Jam 11 baru jam, pergi, baru cari. Jam 11 baru jam cari. Soalnya dia itu mau tidur enggak bisa tidur, pengin nyuluh. Jadi nyuluh dua kali Pak Rin ya? Nyuluh dua kali. Nah, mungkin efek dari ini burung ini mungkin apa seperti ya lantaran. Jadi jam 11 malam baru berangkat.
mania kum. Ini dari Ulus ya teman-teman ya. Ini kalau nanti ada apa tuh seperti kuning nanti jadi no hujan mas. Mulanya plot ini pengwal, artinya hujan lah. Kalau nanti kuningnya itu ya apa silver. Dari Ulus kaki kemarin. Ulus kaki agak merah-merah. Nah dari Ulus kaki ini seperti lokal ya teman-teman ya. Dari kaki. Soalnya biasanya itu agak kemerahan, kemerahan terus empuk kalau crossing itu. Itu coba putih ya, kuning. Nah, kalau yang ini hasil punya Pak Ren ini. Cuma dapat 25. 25. Mana ya? Ini alatnya Pak Wardoyo sama Kak Sis ini. Ini pendapatannya tadi Pak War sama Kak Sis tadi. Semoga ini burung yang ini ada yang spesial teman-teman. Semoga namanya juga semua itu rezeki. Ada yang ngatur. Sekian video dari kami, semoga lebih bermanfaat dan berkah di belakang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung Mania. Yes.